Sesi perkongsian ilmu lah pada saya berkaitan asas pertolongan cemas. Okay, next. Next slide. Okay, ini saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Hamidi bin Ali. Bertugas di Jabatan Bomba ni daripada tahun 2002 di akademi, dua akademi di KKB di Sarawak dan juga sekarang bertugas di Pusat Gerakan Operasi di Negeri Kedah. Saya ada sedikit kemahiran yang diberi sepanjang bertugas di dalam Advanced Life Support Instructor, Emergency Medical Rescue Services, Advanced American Medical Services, Diving Medical Assistant, Confined Space Instructor, Smoke Jumper, Advisor Pasukan Storm dan juga di-train oleh NIOSH lah untuk just sedikit latar belakang berkaitan dengan diri saya. Next. Okay, CPR. Okay, next. Okay, apa yang dikatakan CPR? CPR ni selalu kita dengar orang sebut CPR. Okay, CPR ni adalah cardiopulmonary, okay, cardiopulmonary resuscitation ataupun di mana satu kaedah pemulihan retak jantung ataupun pernafasan melalui beberapa langkah yang kita akan belajar nanti bersama, yang mana saya akan tunjuk dalam slide dan juga ada sedikit video di akhir nanti. Okey, CPR ni dilakukan kepada mangsa yang mengalami fungsi jantung atau pernafasan terhenti yang kita panggil cardiorespiratory arrest ataupun cardio arrest. Okey, next. Ya, yeah. Contoh-contoh yang mana kita boleh lakukan CPR apabila berlakunya satu serangan jantung, yang kedua mangsa ataupun orang yang mengalami masalah tercekik, ketiga, mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya ataupun mangsa yang terlibat dalam kemalangan mungkin jatuh basikal tengah bersukan, kita panggil kemalangan. Yang keempat, akibat daripada terkena daripada renjatan elektrik. Dan yang kelima adalah mangsa lemas. Okay, ini antara lima benda yang kita akan jumpa yang mana kita boleh lakukan CPR kepada mangsa tersebut. Okay, next. Okay, tuan-tuan perlu ingat, okay, tuan-tuan perlu ingat kita ada tiga perkara asas. Maksudnya tiga perkara asas yang perlu kita tahu di dalam CPR. Pertama, airway yang perlu kita perhatikan, di mana kita perlu perhatikan aliran udara ataupun pernafas yang boleh mengganggu aliran udara mangsa itu tadi. B, ataupun breathing ataupun pernafasan. Okay. Yang ketiga, C, circulation ataupun aliran darah dalam badan untuk membawa oksigen ke otak. Okay, next. Okay, prinsip asas CPR yang perlu tuan-tuan ingat. Dia ada enam benda ya. Tuan-tuan ingat enam benda ni, insyaAllah tuan-tuan boleh lakukan CPR. InsyaAllah kita berusaha untuk membantu mangsa yang mengalami lima perkara tadi. Okay, yang pertama dia panggil D. D ni adalah danger. R, respond. S, shout. A, airway. B, breathing. C, circulation. Okay, nanti saya akan jelaskan apa yang dikatakan danger, apa yang dikatakan respond, apa yang dikatakan kita shout, apa yang dikatakan airway tu tadi, apa yang dikatakan breathing tu tadi dan apa yang dikatakan circulation tu tadi. Okay, nanti saya akan tunjuk dan kita sama-sama kita belajar, sama-sama kita dapat ilmu. Okay, next. Okay, langkah dalam melakukan CPR yang seperti saya sebut awal tadi, D, R, S, A, B, C. Setakat tuan-tuan perlu setakat D, C cukup. D ni tak perlu. Yang ini saya minta maaf, terlupa nak buang yang D tu. Okay, D yang pertama, danger ataupun bahaya. Apa yang dikatakan danger? Apa yang dikatakan bahaya? Bahaya ni adalah tuan-tuan kena pastikan sebelum kita melakukan CPR tu tadi, kita kena pastikan kawasan tempat yang kita nak lakukan CPR,
keadaan mangsa dan juga keselamatan diri kita perlu kita utamakan sebelum kita buat CPR, sebelum kita lakukan CPR. Okey, yang kedua, kita apa perlu ada apa orang kata PPE yang sesuai. Okey, ada sarung tangan, medical glove yang kita duk pakai selalu kalau kat kilang-kilang dia ada medical glove tu, sarung tangan pengetah tu. Okey, kalau ada yang itu pun dah cukup. Okey, kalau tak ada, kalau kita rasa keadaan selamat, kita boleh terus tekanan dada tu nanti. Okey, contoh bahaya yang boleh kita lihat, percikan darah kalau kemalangan. Okey, benda-benda yang tajam di sekitar mangsa tu tadi. Wire elektrik, keadaan sekeliling. Okey, keadaan sekeliling ni maksudnya, sebelum kita buat CPR, kita perhatikan. Kalau kata kita jumpa dalam kilang, masa kita jatuh, kawan kita jatuh, kita nak buat CPR, pastikan adakah tempat tu berbahaya. Kalau ada bahasanya ada boleh mendatangkan risiko pada kita, kita ubah dulu kedudukan yang selamat untuk kita lakukan CPR tu tadi. Okay, next. Okay, respon. Yang ini penting. Okay, yang ini kita penting, kita kena buat. Kita pergi pada mangsa, boleh tengok kat gambar tu. Kita pergi pada mangsa tu tadi, kita tepuk-tepuk dia, kita panggil dia, cik, kalau tahu nama, kita panggil nama. Kalau tak tahu, kita panggil, cik, adakah cik okey? Hello sir, are you okey? Kita buat 2-3 kali, tepuk bahagian belakang dia ke kat mana yang ni, untuk kita dapat respon, pastikan adakah mangsa tu tadi sedar ataupun tidak. Ini yang dimaksudkan tahap kesedaran kita. Okey, tahap kesedaran. Next. Okey, shout. Apabila tuan-tuan pastikan tadi, kita dah tak ada tak ada respon tu tadi, minta sahabat atau rakan-rakan yang berada di sekeliling kita untuk membuat panggilan ke 999 untuk kita mendapatkan bantuan. Okey, untuk kita mendapatkan bantuan. Okey, ya. Next. Okey, selepas pada tu, kita baringkan mangsa dan kalau boleh, kita pastikan kedudukan mangsa tu dalam keadaan terlentang. Dan saya minta, apabila kita buat benda tu, pastikan kita keadaan mangsa tu tadi, janganlah di bawah dia ada benda-benda yang boleh menyakitkan mangsa tu tadi. Okey, jadi maksud saya, pastikan apa orang panggil keadaan mangsa waktu kita baringkan dia tu di bawah dia dalam keadaan yang tempat yang keras yang tak ada menyakitkan mangsa tu tadi. Okay, next. Okay, buka salur pernafasan. Macam mana kita nak buka? Okay, apa sebab kita nak buka salur pernafasan? Sebab dia kita nak pastikan salur pernafasan tadi tidak tersekat. Jadi cara kaedah yang kita akan gunakan untuk kes-kes tadi, kita gelar kes-kes yang bukan trauma. Jadi tuan-tuan boleh gunakan kaedah dengan dongakkan kepala, angkat dagu ataupun dipanggil Heptin Chain Lift. Okay? Dan untuk kes-kes trauma yang mana kita tak boleh menggerakkan mangsa, kalau kita gerakkan mangsa, keadaan mangsa akan menjadi lebih teruk, kita akan gunakan Joe Trust. Okay, next. Okay. Jika disyaki ada kecederaan yang saya cakap tadi di bahagian leher atau tulang, itu yang kita kena buat Joe Trust. Ini boleh tengok gambar tu. Gambar tu lah yang menerangkan apa cara melakukan teknik Joe Trust di mana kita lakukan tolakkan dagu. Okay, nah, ini memang agak susah sikit nak dilakukan. Okay, tapi insyaAllah kalau tuan-tuan jumpa masa, selalunya kita ni jumpa masa jarang masa trauma. Kita akan jumpa masa yang tak trauma di mana apa orang panggil kita boleh gunakan kaedah 13 chain lift. Okay, next. Okay, next. Okay, ini contoh 13 chain lift. Okay, ini contoh Joe Trust. Ini saya tunjuk gambar je lah. Nanti dalam video kita akan tunjuk dengan detail untuk tuan-tuan lagi lebih faham. Okay, next. Okay, next. Okay. B.
Kita dah masuk tadi di RSAB. Okey, sekarang B, pernafasan. Okey, kita kena pastikan sekiranya mangsa tidak bernafas ataupun pernafasan tak normal. Macam mana kita nak pastikan? Okey, macam mana kita nak pastikan? Jadi kita kena lihat dan dengar. Maksud lihat dan dengar ni, boleh tengok gambar yang dekat slide saya tu. Kita rapatkan pipi kita. Okey, kita bagi sebelah pipi kita berada di antara hidung dan mulut mangsa tu tadi. Antara hidung dan mulut mangsa tu tadi. Okey. Jadi bila dah ada di antara mulut dan hidung mangsa tu tadi, kita boleh dapat rasa kalau mangsa tu bernafas, selalunya udara yang keluar daripada mulut dan hidung kita ni, udara dia suam. Kita boleh rasa dengan pipi, jadi kita tahu mangsa tu tadi bernafas. Okey, yang kedua, mata kita perlu tengok kepada dada. Jadi kita boleh tengok dada mangsa tu tadi macam mana. Kalau ada pergerakan, tak ada pergerakan ke. Jadi itulah yang dikatakan, apa orang panggil look, listen and feel, ataupun lihat dan dengar. Okay. Jadi mata kita tengok dada, pipi kita merasa hembusan daripada mangsa tu tadi. Dan pada masa yang sama, macam mana kita nak cek nadi? Jari kita, kita letak di antara leher ni, daripada leher kita, nanti saya akan tunjuk gambar. Daripada hakum kita tarik ke sebelah tepi leher dan kita boleh rasa nadi. Okay, next. Okay, jika mangsa disahkan tidak bernafas, jika mangsa disahkan tidak bernafas, okay, kita akan terus buat chest compression ataupun dipanggil tekanan dada. Okay, tekanan dada, di mana kita perlu melakukan teknik dia panggil high quality CPR. Okay, bermaksud di sini 30 tekanan dada perlu dilakukan dengan 2 hembusan sebanyak 5 kitaran bersamaan dalam masa 2 minit. Okay, maksudnya kita kena bagi 30 kali tekanan dan 2 kali hembusan, 5 kali pusingan dalam masa 2 minit. Ha, memang agak penat sikit lah bila kita buat benda ni. Okey, tekanan dada yang dilakukan, okey, adalah pada separuh bawah tulang sternum ataupun palm on lower half of sternum. Okey, nanti saya akan tunjuk gambar. Kalau cakap tuan-tuan tak boleh bayangkan, tulang sternum ni antara tulang apa orang panggil, tulang usuk kita tu kat tengah-tengah tu. Okey, C, kita bila nak buat tekanan, kita kena pastikan siku kita lurus dan kita lock siku kita agar tak bengkok sewaktu kita buat tekanan. Dan yang terakhir, apabila kita berada dah kita luruskan siku kita tadi, kita pastikan kedudukan bahu kita adalah 90 darjah di atas dada mangsa atau mangsa yang untuk kita buat tekanan tu tadi. Next. Okey, tekanan dada yang tuan-tuan nak tekan tu tadi, pastikan kedalaman dia 5 sehingga 6 cm. Tekanan dalam dia tadi 5 hingga 6 cm. Okey. Tekanan dada dilakukan pada kadar sekurang-kurangnya 100 sehingga 120 kali tekanan dalam masa seminit, yang dipanggil fast compression. Bayangkan 60 saat. Okey, kita kena tekan 100 sehingga 120 kali, macam mana kita nak tekan tu nanti. Okey, tekanan dada perlu dilakukan dengan, apabila kita dah tekan, kita kena pastikan dada tadi kembali kepada kedudukan asal sebelum kita teruskan tekanan. Sebelum kita buat tekanan yang seterusnya. Okey, dan kena diingatkan, setiap kali kita melakukan CPR, tekanan dada ni pastikan kita kurang gangguan. Okay, tidak melebihi 10 saat kalau kita nak berhenti untuk bagi bantuan pernafasan atau lain-lain aktiviti yang kita nak lakukan. Okay, next. Okay, ini selalunya lah CPR ni jarang kita nak jumpa 2 orang akan buat kerja. Kebanyakan kalau berlaku kes, seorang yang akan ke depan untuk melakukan CPR.
Okey, apa yang perlu dilakukan jika kita seorang diri? Okey, kan kita tak ada alat bantuan. Maksudnya kita berlaku di kilang ke, berlaku di taman ke, berlaku di ofis ke. Kita seorang yang ada dan kita tak ada alat. Apa yang perlu tuan-tuan buat yang sekarang paling mudah, paling senang? Tuan-tuan cek yang awal tadi, kita cek nadi, kita cek pernafasan. Kalau dah confirm nadi tak ada, pernafasan dah tak ada, baringkan mangsa, terlentangkan mangsa, terus buat tekanan dada. Maksudnya tuan-tuan buat tekanan dada ni berterusan. Berterusan selama 2 minit, tuan-tuan cek balik tengok nadi, cek balik tengok mangsa tadi ada sedar tak sedar. Kalau masih tak sedar, masih tak ada nadi, masih tak bernafas, tuan-tuan kena teruskan tekanan sampailah tiba ataupun ada pihak-pihak ambulans ke, okay, first responder yang lain kan datang bagi tahu, okay, saya tahu CPR, saya nak membantu. Barulah kita akan berhenti, serahkan kepada orang yang lebih berpengalaman daripada kita, yang lebih berkemahiran daripada kita. Kalau tak perlu buat hembusan, maksudnya tuan-tuan terus bagi tekanan sampai bantuan tiba. Kalau tak berani bagi buat hembusan sebab kita tak ada puskesmas, kita tak ada apa. Jadi maksudnya tuan-tuan terus ya buat kompres sampai bantuan tiba. Okey. Kalau kata ada dua orang, okey, kalau kata kita ada puskesmas, boleh buat hembusan. Tuan-tuan yakin boleh buat hembusan, kaedah 32 kita gunakan. Bermaksud di sini 30 kali tekanan, 2 kali hembusan, sambung lagi 30 kali tekanan, 2 kali hembusan sehingga 5 pusingan dan kita akan cek balik nadi dan juga pernafasan. Okay, next. Okay, apabila kita dah buat CPR, kita buat CPR, bila masa, okay, apabila masa kita boleh berhenti? Yang pertama, kalau kita tengok ada respon daripada mangsa tu tadi, kita dapat detect ada pernafasan daripada mangsa tu tadi dan secara tadi kita tengok mangsa tak sedar, okay, tiba-tiba mangsa dah sedar, okay. Jadi kita boleh teruskan, boleh berhenti untuk lakukan CPR ataupun, okay, bantuan paramedik yang saya cakap tadi. Dah tiba, mangsa mula bergerak, bercakap, menunjuk dan pembantu. Kita ni terlampau letih lah sebenarnya. Bila dah terlampau letih, dah dekat 15 minit kita buat CPR, kita dah tak mampu nak buat, bantuan pun tak tiba, kita boleh berhenti. Tapi kalau dapat seelok-eloknya, bila kita melakukan CPR, kita jangan berhenti sehingga tibanya bantuan daripada pihak-pihak ataupun agensi yang berkaitan. Kita perlu lakukan tekanan. Kalau kita tak larat, kita minta sahabat kita yang lain untuk sambung lakukan tekanan dada pada mangsa tu tadi. Okay, next. Okay, bila dah ada tadi tanda-tanda mangsa tu pulih, dah sedar, okay, kita letak mangsa tadi dalam posisi pemulihan ataupun kita panggil recovery for position. Jadi bila baringkan mangsa ke sisi seperti dalam gambar tu tadi, pastikan dia stabil, selamat dan selesa. Okey, selepas pada tu, kita selepas dalam 2 minit, kita cuba ulang, kita cek balik, kita tengok balik nadi, kita tengok balik pernafasan apa semua. Okey, kalau ulanglah sampai pihak yang berwajib ataupun agensi yang berwajib datang untuk dibawa ke hospital. Okey, next. Okey, ini yang saya sebut tadi, pocket mask tadi. Pocket mask yang sebut tadi. Okey, ini pocket mask yang saya sebut tadi lah. Next. Okey, ini cara pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi yang saya beritahu tadi yang kita boleh buat. Okey, kita letak kat tepi tu. Jadi kat situlah kita akan buat apa, cek untuk nadi tu tadi lah. Okey, next. Okey, next. Next. Okey, ini lah. Ini cara kita nak cari ya, cari kedudukan. Ini kita tekan dada. Okay, next. Okay, ini cara untuk kita tekan dada. Nanti kita akan tengok dalam video dengan lebih detail lagi lah. Okay, next.
Okay. Ha, ini paling paling simple lah. Paling senang tuan-tuan nak tengok kat mana kita nak tekan nadi. Nak tekan dada. Ha, ini paling senang. Kalau saya, saya cakap tengok antara dua nipples. Antara dua nipples ni, tengah-tengah tu kita akan ambil. Kat situlah tempat untuk kita tekan dada untuk buat tekanan ataupun compression tu tadi. Next. Ha, ini kedudukan yang saya cakap tadi ya. Tangan kita mesti lurus, mesti lock. Okay. Pastikan kita kunci siku kita agar waktu kita tekan siku kita tak bengkok. Ha, nanti dalam video tuan-tuan boleh nampak lagi jelas. Dan kedudukan kita tu adalah bahu kita dengan dada masa adalah 90 darjah. Next. Okay. Bila tuan-tuan, ini yang saya maksudkan tadi. Okay, yang saya maksudkan tadi. Bila kita buat tekanan, kita dah tekan lebih kurang 5 ke 6 cm. Okay. Dan bila kita angkat badan kita tadi, kita kena pastikan kedudukan dada tadi ke kedudukan yang asal dia balik. Next. Okay, ini menggunakan VBM. Okay, ini kita menggunakan VBM. Kan, jaga cek nadi. Okay, ini untuk bayi ya. Saya kongsi sikit untuk bayi. Okay. Okay, untuk bayi saya kongsikan sikit. Ini jaga cek area, cek nadi dia. Next. Okay, look, listen and feel. Sama juga kita rasa pernafasan daripada mulut dan mata kita tengok pergerakan pada dada. Next. Okay, untuk bayi kita kena bagi dua hembusan dahulu. Okay, dan untuk bayi saya nak ingatkan bila kita nak tekan apa nak bagi hembusan, kita tak perlu buat hectic chair lift. Bayi ni kita baringkan dia di atas meja ke apa ke, kita biar dia pada kedudukan dia yang asal tu dan terus kita buat hembusan. Kita bagi dua kali hembusan untuk bayi tu tadi. Next. Okay, ini kita boleh cek nadi dia dekat lengan. Selalunya nadi kat lengan bayi ni lagi senang kita nak cek. Next. Okay, untuk mulakan tekanan pada dada bayi, okay, dada bayi, kita tak gunakan macam kita buat orang dewasa. Okay, kita menggunakan apa dua jari sahaja. Menggunakan dua jari sahaja. Okay, untuk kita buat tekanan pada dada bayi tu, bayi tersebut. Okay, okay, next. Okay, untuk bayi kaedah dia 15 kali tekanan, 2 kali hembusan. Okey, secara berulang selama sebanyak 10 kitaran dalam masa 2 minit. Okey, lebih kurang kedalaman dia 4 cm. Dia tengah-tengah antara, dia kurang sikit lah daripada orang dewasa. Next. Next. Okey. Alright. Saya masuk ke topik kita yang kedua. Okay, topik kita yang kedua berkaitan dengan choking ataupun tercekik bagi orang dewasa. Choking ataupun tercekik bagi orang dewasa. Okay, macam mana kita nak tahu choking ni dia ada dua. Satu choking yang teruk, satu choking yang ringan ataupun mild choking, severe choking. Nah, dalam ni saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana kita nak bagi perawatan kecemasan kepada mangsa yang mengalami tercekik ataupun choking ni. Next. Okay, kita tengok dulu apa yang dikatakan punca-punca yang boleh menyebabkan orang tu tercekik. Okay, satu, selalunya orang yang makan dengan gelojoh lah, dia main sumbat-sumbat-sumbat masuk dalam mulut kan. Okay, yang kedua, penggunaan alkohol yang berlebihan. Okay, yang ketiga, muntah. Okay, muntah ni bukan muntah kita lah. Muntah orang yang tak sedarkan diri ni, selalunya dia, diri dia tak sedar tapi dia akan berlaku muntah sebab ada tindak balas di dalam badan dia. Okay, ataupun dia tertelan apa-apa benda-benda kecil. Ok,
okey, ataupun yang terakhir ni trauma kepala ataupun muka, yang mana boleh darah yang terkumpul di dalam saluran pernafasan tu, dalam tengkuk kita tu, boleh menyebabkan kita tercekik juga. Okey, next. Okey, tahap keterukan tercekik ataupun apa orang panggil tanda-tanda yang kita boleh lihat bagi server choking, tercekik teruk. Okey, masa tadi dia tidak boleh batuk dengan elok, dengan baik. Okey, yang kedua dia tidak dapat bernafas. Yang ketiga suara dia tak jelas. Kita panggil, kita suruh dia bercakap, kita tak boleh dengar suara dia dengan jelas. Okey, yang keempat, muka dia boleh muka dia bertukar nak menjadi kebiruan. Dan yang kelima, tahap kesedaran dia makin kurang. Kadang kita panggil pun dia makin lama, makin lemah, makin lemah. Okey, itu yang kita panggil tercekik teruk. Kalau tercekik ringan, mild choking, masa dia masih boleh bernafas dengan sendiri, tak ada masalah. Lepas tu mengadu, dia boleh bagi tahu lagi kat kita, dia kata ada sesuatu dalam saluran pernafasan ataupun ada sesuatu dalam kerongkong dia. Okey, yang ketiga, dia masih boleh bercakap dan masih boleh batuk dengan elok. Iaitu dia mild choking. Okey, macam mana kita nak handle dua kes ni? Next. Okey, sebelum tu. Okey, sebelum tu. Okey. Ini gambar, gambar ni kalau tuan-tuan tengok. Okey, gambar ni kalau tuan-tuan tengok. Okey. Sekiranya masa apa masih sedarkan diri, okey, tanya soalan, adakah masa tercekik? Tanya dia. Dia tercekik tak? Dia tercekik tak? Boleh tanya dia. Okey. Cik tercekik ke? Cik okey ke? Apa ke? Selepas tu kita periksa tahap ke serius. Dia tercekik tu, dia tercekik yang tahap yang macam mana? Next. Okey, perkenalkan diri ya. Sebelum apa-apa tindakan, kita nak buat. Okey. Sebelum apa-apa tindakan kita nak buat, pastikan kita kenalkan diri kita, walaupun kita tahu tu kawan kita, tapi kita kenalkan diri kita. Lepas tu kita minta mangsa tadi untuk batuk sehingga benda asing tu terkeluar. Ini kalau yang dia masih boleh bercakap, masih boleh dengan kita. Okey. Lepas tu, kalau masa yang tercekik teruk tapi dia masih sedar, sama juga kita kenalkan diri kita. Okey, kita bagi 5 kali tepukan ataupun dia panggil back blow, tepukan di bahagian belakang. Okey, berdiri di sisi mangsa, bongkokkan sedikit mangsa ke hadapan. Nanti saya akan tunjuk gambar. Okey, tangan kiri menyokong dada mangsa dari hadapan. Gunakan tapak tangan kanan untuk memberi back blow sebanyak 5 kali di antara tulang belikat mangsa. Next. Okey, sekiranya back blow yang kita buat tadi tak boleh keluar juga benda-benda asing tu, kita akan ambil yang kedua, iaitu kita panggil abdominal thrust. Sebanyak 5 kali juga kita akan buat. Nanti saya akan tunjuk gambar. Cara dia, tuan-tuan berdiri di belakang mangsa. Okey, kita buat gegaman tangan pada kawasan di antara pusat dengan rusuk. Okey, ibu jari mengarah ke dalam. Sebelah tangan lagi memegang tangan berkenaan dalam keadaan seperti memujur. Mengkokkan mangsa ke hadapan. Genggam tangan tersebut, tolak dengan kuat ke bahagian dalam dan ke atas untuk mengeluarkan benda asin sebanyak 5 kali sehingga benda itu terkeluar lah. Okey, sekiranya masih tak terkeluar, ulang lagi buat back blow dan diselang-seli dengan perbuatan abdominal thrust tu tadi. Okey, next. Ini gambar dia. Okey, ini gambar dia. Yang kita buat back blow, yang sebelah kiri tu back blow, yang sebelah kanan tu dia panggil abdominal thrust. Okey, next. Ini rasanya mungkin lagi jelas kot. Tu kita boleh tengok. Bila kita genggam tangan, kita tarik mangsa tu ke tangan kita, ke arah kita. Okey, sambil kita ke atas, tarik ke atas. InsyaAllah kita buat 2-3 kali. Kalau ada benda dalam kerongkong masa tu tadi, dia akan keluar dengan sendiri. Next.
Ni cara-cara dia kan. Tangan dia kita letak satu kat bahagian tu. Atas pada pusat ya. Kita letak atas sedikit daripada pusat mangsa. Pusat daripada pusat tu kita letak atas sedikit. Okay. Dan kita tarik dia ke atas. Kita buatlah 2-3 kali sampai benda asin tu keluar. Next. Ini untuk kanak-kanak. Sama jugalah lebih kurang. Next. Okay, ini untuk ibu mengandung lah. Mana tahu satu hari tak jadi dekat ofis, tak jadi dekat kilang, tak jadi dekat tempat kerja kita, mungkin jadi di luar, mungkin jadi di rumah. Lain kali kita tahu. Kalau ibu mengandung, kita masih boleh buat abdomen thrust. Okay, tapi kita pastikan berada di atas kandungan tu tadi dan kita buat macam mana kita buat yang untuk lelaki. Next. Okay. Ingat, jangan buat jika mangsa batuk kuat boleh bercakap atau bernafas, tetapi kita kena bersedia. Korek atau menarik keluar benda asin jika mangsa sedar. Maksudnya jangan korek. Jangan kita korek kalau mangsa itu sedar. Minta dia cuba keluarkan sendiri dengan cara dia batuk. Okay, next. Okay, tercekik bayi. Selalunya bayi ni kalau tercekik, dia tertelan benda asin, mainan ke, benda-benda bayi ni pantang dia pegang, dia akan masuk mulut. Okay, yang kedua, susu. Bila dia menyusu pun boleh menyebabkan bayi tadi tercekik. Next. Okay, tanda-tanda untuk bayi, untuk dewasa lain. Untuk bayi pula, dia tak boleh menangis. Dia ada macam kita nampak sesuatu yang ni kat dia, tapi dia tak boleh menangis. Lepas tu batuk dia pun lemah, pernafasan jadi bunyi macam bising, macam lain-lain daripada normal. Okay, nampak dia macam suka bernafas, tiba-tiba muka dia pun dah bertukar nak menjadi kebiruan. Okay, dan yang terakhir, kalau dia kita lambat lagi bayi tadi, dia akan terus tidak sedarkan diri. Next. Ya, ini untuk bayi ya. Ini cara yang sebenar-benar yang kita kena buat. Jangan kita masih buat pegang kaki bayi. Okey, kepala bayi ke bawah, kita tepuk belakang bayi. Okey, kita takut silap kita pegang bayi jatuh akan mengakibatkan kecederaan kepada kepala bayi tu nanti. Okey, jadi yang betulnya tengok dalam gambar tu. Okey, kita akan pegang bayi dengan tangan kita, letak atas paha kita dan kita buat back blow di belakang bayi sebanyak 5 kali. Next. Okey, jangan lakukan jika ni sama juga macam dewasa tadi. Kalau bayi tadi boleh batuk dengan kuat, boleh bercakap ke, boleh menangis, boleh ni, jangan kita buatlah benda tu. Kita cuba tengok dan jangan cuba kita korek benda yang ada dalam mulut. Sebaik-baiknya kita minta dia benda tu kita keluar dengan sendiri dengan kita buat back blow, dengan kita buat compress tu tadi. Next. Okay. Dalam masa tiba-tiba kita dah buat back blow, kita dah buat abdominal thrust, tiba-tiba mangsa masih tak, apa orang kata, benda asin tu tadi masih tak keluar. Bila tak keluar, okey, mangsa tiba-tiba dia terus lemah, dia terus tak sedarkan diri. Jangan panik. Terus baringkan mangsa tadi, dah bagi dia terlentang. Okey, terus minta bantuan, panggil ambulans dan apa yang tuan-tuan kena buat, terus lakukan CPR. Macam mana yang CPR awal tadi saya terang, tuan-tuan terus buat CPR. Jadi pada masa sama, tuan-tuan kena cek dalam mulut mangsa ada nampak tak benda asin. Kalau boleh keluarkan, sekarang dia dah tak sedar diri ni, boleh guna jari kita, kita cuba keluarkan benda asin yang kita nampak. Tapi kalau kita cuba masukkan jari, masih tak tercapai benda asin yang ada dalam mulut mangsa, jangan kita paksa untuk jari kita masuk nak tarik benda asin tu keluar. Kita cuma masukkan jari kita setakat mana jari kita mampu masuk. Kalau masih tak sampai, kita biarkan, kita terus buat kompres. Kita terus bagi tekanan dada. Okay? Kita boleh bagi hembusan. Kalau masih bagi hembusan pun udara tak masuk, terus kita mulakan dengan kompres. Terus tuan-tuan kompres dada mangsa macam mana tuan-tuan lakukan CPR tadi. Kita buat chest compression. Next. Okay,
pendarahan dan rencatan. Ini topik yang ketiga. Topik yang ketiga untuk petang ni. Okay, saya okay. Next, cik. Okay, apa yang dikatakan pendarahan? Pendarahan ni adalah pengaliran keluar darah dari salur darah yang rosak atau cedera. Punca-punca boleh berlakunya pendarahan. Trauma, bukan trauma. Okay, yang bukan trauma ni apa? Trauma ni kebanyakan kemalangan yang teruk-teruk, tuan-tuan nampak kan. Kemalangan tak kira lah, kemalangan di kilang kan. Okay, masuk mesin ke, kemalangan jalan raya ke. Ha, itu semua dipanggil kes-kes yang trauma. Okay, kalau bukan kes trauma, masalah dalaman, pembekuan darah, jangkitan kuman, ubat, okay, macam-macam lah benda ni yang kita tak ni. Tapi selalunya kita ni akan jumpa kes yang kita dapat lihat dengan mata kasar. Next. Okay, pendarahan dia ada dua. Pendarahan ada dua, kita kena ingat. Yang pertama dia panggil pendarahan dalaman. Pendarahan dalaman ni pendarahan yang kita tak nampak dengan mata kasar. Pendarahan dalaman seperti pendarahan dalaman otak, pendarahan dalaman abdomen badan, okay, kepatahan tertutup, lebam, yang itu dipanggil pendarahan dalaman. Okay, yang kedua dia panggil pendarahan luar. Pendarahan luaran ni adalah luka koyakan ataupun luka cala, luka hirisan, okay, yang mana luka yang kita nampak dengan mata kasar kita, terkena pisau, jatuh basikal, terguris, jatuh motosikal atas tau, atas jalan raya, kaki kulit kita macam terguris, itu dipanggil luka luaran, pendarahan luaran yang kita nampak dengan mata kasar. Okay, next. Okay, dalam pendarahan ni, yang ini kita kena ingat, okay, anggaran kehilangan darah dalam liter bagi luka kepatahan tertutup ataupun ni yang boleh jadi. Ha. Kalau tulang lengan boleh hilang 0.5 hingga 1.5 liter darah. Kalau kaki kita patah 0.5 hingga 1.5 liter darah boleh hilang. Kalau tulang paha kita, tulang paha lagi banyak, 1 hingga 1.5 liter darah boleh hilang. Kalau tulang pinggul kita, 1 hingga 4 liter. Okay. Jika berlakunya kehilangan darah yang banyak dalam kes luka terbuka, ni lagi banyaklah kehilangan yang boleh. Tapi kalau tertutup ni, dia masih lagi boleh berlaku pengaliran di dalam badan. Okay. Anggaran darah yang boleh dibuat dengan keadaan, kita boleh lihatlah ke selili mangsa tu tadi. Next. Next. Okay. Mengenal pasti pembuluh darah salur yang terlibat dalam luka terbuka. Dia pertama, dia ada arteri. Arteri ni adalah salur darah yang mana kalau terluka, darah dia akan keluar memancut. Darah dia merah terang. Okay, darah dia di salur darah yang ada denyutan. Yang inilah orang yang bunuh diri tu, dia akan potong tangan tu, kat situlah yang dia akan potong arteri. Okay, next. Vena. Okay, vena ni pengaliran perlahan. Okay, lepas tu darah merah dia ni gelap. Nanti saya akan tunjuk gambar untuk tuan-tuan nampak beza antara darah arteri, darah vena. Okay, next. Ada satu lagi. Okay, kapilari. Yang mana lebih perlahan pengaliran darah dia. Okay. Yang daripada vena tu tadi. Next. Okey, ini ya yang saya sebut tiga atas tadi tu, arteri, kapilari dan vena. Okey, arteri kalau boleh tengok macam saya sebut awal tadi, darah kapilari ni darah yang memancut. Kalau tuan-tuan jumpa ya, inilah kita kena bagi perawatan dengan lebih cepat. Okey, kalau kita lambat hentikan pendarahan, berbagai lagi risiko, berbagai lagi kesan sampingan yang akan terjadi. Yang itu nanti kita akan belajar lagi. Okey, dalam topik yang seterusnya nanti. Okey, tapi yang ini bila jumpa darah yang memancut macam ni, tuan-tuan kena cuba ikhtiar apa yang ada berdekatan dengan kita, boleh gunakan untuk kita hentikan pendarahan tu. Okey, kalau yang kapilari, tengok yang kapilari ni macam kita jatuh basikal,
jatuh motor, yang mana luka dia macam luka yang bergesel. Okay. Kalau luka vena, vena ni luka yang kita kena pisau, okay, kena benda-benda yang darah dia mengalir, tapi dia boleh berhenti dalam 1 minit, 2 minit, bila buh handy plus, bila letak minyak angin, dia boleh berhenti. Yang itu darah venous. Yang ini dua ni kita tak risau. Venous dengan kapilari ni kita tak risau. Tapi kalau yang arterial tu tadi, darahnya memancut, yang ini tuan-tuan kena buat balutan, hentikan pendarahan dengan segera. Next. Okey, faktor yang memerlukan kehilangan darah ni, okey, jangka masa pendarahan, sifat luka, tempat, kedalaman, okey, struktur salur darah, masalah kesihatan yang sedia ada, tindakan awal pengawalan. Itu saya cakap. Kalau berlaku pendarahan, tuan-tuan kena set dalam kepala kita, kalau kita sebagai first responder, bila nampak ada pendarahan, kita kena tengok. Pendarahan yang macam mana? Kalau pendarahan yang daripada darah yang memancut-mancut, kita perlukan hentikan balut, hentikan pendarahan yang itu. Yang itu adalah prioriti untuk kita buat perawatan. Selepas tu barulah kita cari pendarahan-pendarahan yang biasa, pendarahan-pendarahan yang mengalir. Okay? Pendarahan yang banyak kita tengok keluar dengan cepat, yang itu tuan-tuan kena hentikan dahulu. Kalau kita lambat, bagi stop bleeding tadi, kita stop bleeding tu kita lambat, kita takut nanti akan ada kesan kepada jantung, kepada otak, sebab bila banyak darah keluar, oksigen tak akan sampai ke otak. Itu akan menjadi masalah pada kita seterusnya. Next. Okay, macam mana nak buat? Kalau kita jumpa benda-benda tu tadi, ada 3 cara ni kita boleh buat. Okay, cara mengawal pendarahan luar badan. Okay, kalau pendarahan dalaman kita tak boleh buat apa, iaitu kita kena cepat-cepat bawa pergi ke hospital. Tapi kalau pendarahan luar badan, kita boleh lakukan satu dengan cara tekanan langsung, yang kedua dengan cara mengangkat, yang ketiga dengan cara titik tekanan. Okay, kita okay, next. Ya, ini pengawalan pendarahan ya, yang kita tadi, pendarahan luaran. Tekanan terus ke atas luka diikuti dengan balutan bertekanan. Maksudnya bila kita terus tempatnya luka tadi, waktu balut tu kita pastikan balutan kita tu kita ketatkan sikit, bagi kebalutan yang agak kuat. Lepas tu kita angkat bahagian yang tinggi, bahagian cedera tadi tinggi daripada paras jantung, agar apa orang kata, kesan untuk darah tu tadi dia akan jadi perlahan lah, graviti tu tadi membantu mengurangkan darah tu tadi apa, memancut dengan lebih kuat. Okay, membuat tekanan pada arteri tempat-tempat tertentu untuk memperlahankan aliran darah. Next. Okay, ini cara-cara pengawalan lah. Kalau boleh tengok kat sini, kita akan pegang cara balutan, okay, cara direct. Kita tinggikan elevation yang bawah sekali sebelah kanan tu, kita bagi tekanan pada point-point tertentu untuk, sebab pada bahagian antara cerah kelangkang kita ni, kalau pendarahan di bahagian poho ni, antara kelangkang kita ni ada satu nadi. Kat situ nadi tu kita boleh tekan. Bila kita tekan nadi tu, insyaAllah pengaliran darah tadi akan jadi perlahan, macam paip air lah. Bila kita picit, darah air akan memancut tapi dengan keadaan yang perlahan. Sama juga gambar yang paling bawah sebelah kiri tu. Kalau tangan tadi luka yang teruk, kita balut pun darah masih susah nak berhenti, tuan-tuan tekan ya, cari nadi pada bahagian lengan tadi, tuan-tuan picit nadi tu agar denyutan yang tuan-tuan rasa tu menjadi lemah. Jadi maksudnya aliran darah ke bahagian luka tadi kita dapat kurangkan. Okay, itu dapat membantu kita mengurangkan darah keluar lagi banyak daripada tubuh badan mangsa tu tadi. Next. Okey, ni dia tunjuk lagi senang, tekanan arteri. Okey, kat sini kita tekan darah luka pada bahagian lengan tu tak mau berhenti, kita akan bagi tekanan kat sini. Sekurang-kurangnya aliran darah ke bahagian yang luka tadi akan menjadi perlahan dan pengeluaran darah daripada tubuh badan tadi akan berkurangan, akan lambat. Jadi kita dapat membantu mengawal lagi sistem perjalanan darah dalam badan
untuk menghantar oksigen ke otak dan juga sel-sel yang ada dalam badan kita. Next. Ya, bagi membantu kebersihan tekad di atas, pelin kita boleh gunakan walaupun tak ada kepatahan. Okey, penambahan gauze. Okey, penambahan gauze ataupun kain ni, contoh ya. Bila tuan-tuan dah balut kali pertama, tuan-tuan dah bubur gauze, dah bubur kain, tuan-tuan dah balut, tiba-tiba nampak darah masih bagi banyak keluar. Jangan buka balutan pertama tadi. Biar ya balutan pertama tu tadi, tuan-tuan ambil bandage yang kedua, ambil triangle bandage yang lain ke, tuan-tuan balut atas balutan yang pertama tu tadi, ketatkan sikit, okay, balut atas balutan yang pertama. Jangan buka balutan pertama tu tadi. Biarlah balutan tuan-tuan tu sementara nak sampai ke hospital ke apa ke, balutan tu jadi besar-besar-besar tak apa, biarkan. Okay, sebab apa? Bila kita dah balut, balutan yang pertama tadi dia dah mengawal, okay, ruang pembukaan tempat yang tercedera. Okay, kalau tuan-tuan pergi buka balik ruang pembukaan yang cedera tadi, dia akan terbuka balik, darah akan lagi banyak keluar. Jadi kita balut, 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 biarlah berlapis-lapis pun sampai ke hospital. Okay, next. Okay, yang ini yang saya cakap tadi ya. Yang ini kita tak boleh bagi perawatan ya tuan-tuan. Tapi kita boleh mengesan. Mengesan tanda-tanda berlakunya pendarahan di dalam badan. Yang pertama, masa dia mengadu sakit sangat. Okay, mungkin kat mana? Dia akan mengadu sakit dekat bahagian perut dia. Dia mengadu sakit dekat bahagian dada dia. Mengadu sakit pada bahagian pinggang dia. Okay, iaitu kita kena perhatikan elok-elok. Kalau dia mengadu macam tu, kita kena check betul-betul. Okay, kita akan tengok kesan-kesan pada bahagian yang dia kata tadi. Ada tak tanda-tanda macam lebam? Ada tak tanda-tanda luka? Ada tak tanda-tanda bekak? Okay, tempat yang dia mengadu, dia terlalu sakit sangat tu, kita kena check, kita kena perhatikan tanda-tanda tu. Ada luka ke? Ada lebam ke? Ada bengkak ke? Okay, yang kedua kita tengok pernafasan dia. Adakah pernafasan dia okey? Adakah pernafasan dia apa agak sukar? Jadi kalau pernafasan tak normal daripada keadaan biasa, bermaksud kita rasa mungkin ada pendarahan yang berlaku di dalam badan dia. Muntah darah, ini kalau kemalangan selalunya ataupun jatuh daripada tempat yang tinggi memang akan berlaku muntah darah sebab ada kerosakan di dalam badan. Okey. Kalau kecacatan atau kepatahan di tulang dada atau pinggang, yang ni kita boleh nampak lah. Kalau ada kepatahan-kepatahan tu, kita boleh nampak tangan bengkok, dada dia bernafas tinggi sebelah dada dia, sebelah kanan tinggi, sebelah kiri rendah, sebelah kiri tinggi, sebelah kanan rendah. Bermaksud keadaan tulang pada bahagian dada dia tu retak. Tapi tak ada pendarahan sebab pendarahan tu berlaku di dalam. Okay. Okey, kalau yang paling teruk, yang ini kita tak boleh check lah pendarahan dari kemaluan. Ha, yang ini kalau kita dah dalam ambulans, dalam ni dia akan check. Kalau dah agak teruk, dia akan tengok. Kalau berlaku sampai hospital, ada darah keluar daripada kemaluan ni, memang ada pendarahan dalaman yang agak teruk, itu dia akan keluar melalui kemaluan. Next. Okey lah, ha, ini contoh-contoh dia. Fingertip pressure, maksudnya tuan-tuan bagi tekanan dengan menggunakan tangan jari tuan-tuan tu, tuan-tuan tekan dulu tempat yang luka sebelum apa, kita kadang tu first aid kita jauh. Jadi ambil tangan kita, kalau ada kain ke apa ke, ada glove pakai. Kalau tak ada pun, kalau rasa ni, ambil lah apa-apa yang ada berdekatan kita, lapik, tekan sekejap sementara member kita nak bawa gauze, nak bawa bandage datang. Dengan cara ni, kita dah dapat kawal agar darah tadi tak banyak mengalir keluar. Next. Okay, yang ini direct kita sama juga. Kita ada gauze, kita direct pressure pada bahagian yang luka. Next. Okay, yang ini yang dikatakan tinggi tadi. Kita dah tekan pada bahagian yang luka, masih darah keluar, kita cuba tinggikan daripada paras jantung. Next. Okey, lepas tu kita bagi pressure dressing ataupun kita balut dengan bandage dan kita bagi sikit tekanan. Waktu tu jangan terlampau longgar. Okey, kita bagi tekanan untuk kita pastikan darah tadi tak dapat mengalir keluar. Next. Okey, ini dia panggil pressure point yang saya tunjuk awal tadi.
sambil dia tinggikan bahagian yang luka, dia sama pada masa sama juga dia bagi tekanan pada salur darah tadi. Jadi dia akan memperlahankan pengaliran darah ke bahagian yang luka tadi dan darah akan kurang untuk keluar daripada badan. Next. Ini pressure point. Yang ini memang ni lah, kalau darah selalunya ke luka pada bahagian paha, darahnya terlampau banyak sampai tak nak berhenti, kita boleh buat. Tapi yang ini memang susah sikit lah. Kami pun kadang nak cari point dia tu agak susah. Kalau tak boleh nak pandai bagi pressure point ni tak apa. Tuan-tuan tinggi ya bahagian kaki yang luka tadi, bagi tinggi sikit daripada paras dada. InsyaAllah pengaliran darah tadi akan menjadi perlahan. Next. Okey, yang ini saya nak ingatkan, di kilang ke, di mana-mana ke, di tempat kerja tuan-tuan ke, di mana-mana tuan-tuan jumpa, outstation ke apa ke, di site luar ke, kalau ada berlakunya luka yang melibatkan ada objek yang tercucuk pada badan mangsa, jangan sesekali ya, tolong ingat, jangan sesekali tuan-tuan tarik keluar objek tu untuk buat balutan. Maksudnya di sini, kalau ada objek yang tercucuk pada badan mangsa, tuan-tuan balutlah kain ke apa yang ada di sekeliling objek tu tadi dan pastikan tuan-tuan buat balutan dan pastikan objek tadi kurang pergerakan. Kalau terlampau panjang boleh potong, tuan-tuan cuba potong bagi pendek. Janganlah sampai 3-4 kaki tuan-tuan nak beri situ, nak usung pergi ke hospital kan. Kita boleh potong, kita potong bagi pendek sikit, tapi jangan cabut keluar daripada badan mangsa. Sebab bila tuan-tuan cabut keluar daripada badan mangsa tadi, darah akan lagi cepat keluar sebab tak ada benda yang menghalang salur darah yang terputus tu tadi. Bila ada objek ni adalah sebagai salah satu benda yang boleh menghalang darah tadi mengalir dengan lebih cepat. Next. Okay, ini kalau lukanya terbuka. Macam tuan-tuan tak perlulah buat macam ni. Just balut macam biasa je. Next. Okay. Terputus. Yang ni selalu kita dengar. Putus jari, putus tangan. Jangan takut, jangan kelangkabut. Okay. Balutkan pada bahagian yang luka ni. Hentikan pendarahan. First step, hentikan pendarahan. Yang kedua, ambil bahagian yang putus tadi, tuan-tuan masukkan dalam plastik bag, ikat dan masukkan dalam ais. Jangan masuk bahagian yang terputus tadi direct ke dalam ais. Itu boleh mengakibatkan bahagian yang terputus tadi akan rosak. Tapi masukkan dalam plastik, ikat dan masukkan dalam bekas ais. Sebab bila kita buat macam tu, sel-sel yang ada pada bahagian yang putus tadi dapat bertahan dengan lebih lama dan insyaAllah kalau ada peluang dia boleh disambung balik oleh pihak hospital. Next. Okay, ini cara-cara dia. Dia balut. Okay, next. Okay, masukkan dalam plastik. Next. Dan letak di dalam bekasnya sejuk yang berais. Okay, next. Okay, ya. Apa sebab rawatan luka kita buat? Mudah ya. Melindungi luka daripada pendarahan yang lebih teruk. Melindungi luka daripada jangkitan kuman. Yang ini yang kita takut. Bila kita balut, insyaAllah jangkitan kuman akan berkurangan. Menstabilkan objek yang saya cakap tadi, yang terbenam pada badan mangsa. Dan melindungi luka-luka dalaman yang kita tak nampak. Next. Okay, bandage. Okey, apa tujuan bandage? Bandage ni nak lekatkan dressing. Okey, nak bagi tekanan pada bahagian yang pendarahan tadi dan juga memberi sokongan seperti kain nanduh. Okey, next. Ini contoh, contoh-contoh saya nak tunjuk. Kalau luka di kepala macam ni lah kita balut. Next. Okey, kalau di siku. Okey, yang ini. Okey, tuan-tuan jangan takut. Bila tuan-tuan buat balutan, jangan takut nak buat macam dalam gambar, nak cantik, nak apa. Jangan, tak perlu. Bila keadaan realiti, apa yang perlu tuan-tuan buat, balut ya macam mana pun tak kisah. Tapi tujuan dia yang paling utama, balutan kita adalah nak hentikan pendarahan. Biarlah tak cantik, tak apa. Janji pendarahan
terhenti. Tak perlu nak cantik-cantik. Cantik-cantik ni untuk buat ujian, test. Ha, nak dapat lesen. Ha, tapi kalau realiti, balutlah macam mana pun, janji, tujuan utama kita, pendarahan tadi terhenti. Next. Next. Oh, tak jalan. Ha, ni sama juga. Next. Okay, ni kat tangan. Ha, ni saya tunjuk contoh-contoh ya. Next. Okay, next. Ha, ni kat pinggul yang saya cakap tadi. Kita balut ya. Balutlah macam mana pun tuan-tuan. Jangan risau. Janji tujuan asal kita, stop bleeding. Okay, next. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya minta ribuan kemaafan sebab ada sedikit kesilapan teknikal dari pihak saya, tak tahu kat mana silap, dan semoga apa yang dikongsikan bersama tuan-tuan dapat gunakan untuk diri sendiri dan juga untuk rakan-rakan di sekitar kita jika memerlukan perawatan kecemasan. Okey, itu saja untuk slide presentation daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Hamidi. Sebelum kita sebelum kita berakhir, kita ada buat tayangan untuk kita buat revision untuk tuan-tuan, orang kata boleh refresh lagi lah untuk ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kursus Kesedaran Keselamatan. Saya Bibi Syakila selaku hos anda. Ini kita akan didedahkan dengan topik Basic Life Support atau dalam bahasa Melayunya, Asas Pertolongan Cemas. Di dalam topik ini terdapat 3 subtopik. Subtopik yang pertama, CPR. Subtopik yang kedua, choking. Dan subtopik yang ketiga, pendarahan. Di dalam sesi pembelajaran ini, tuan-tuan akan memahami teknik CPR dengan betul. Cara pengendalian mangsa tercekik ataupun choking dengan berkesan, dan juga pengurusan pendarahan bagi mangsa. Dengan ini, saya serahkan sesi pembelajaran kepada penceramah bagi topik Asas Pertolongan Cemas. CPR adalah satu kaedah pemulihan rentak jantung dan pernafasan melalui langkah-langkah tertentu. Mangsa yang memerlukan CPR adalah mereka yang mendapat cardiorespiratory arrest, jantung dan pernafasan terhenti, yang mungkin boleh disebabkan oleh penyakit tertentu, contoh serangan jantung, atau kemalangan tertentu, contoh penjatan elektrik atau pendarahan yang banyak. Langkah 1. Bila melihat mangsa yang pingsan atau tidak sedar, collapse, pastikan tiada keadaan yang berbahaya di sekeliling. Look out of danger. Hapuskan unsur berbahaya sebelum memberikan bantuan kepada mangsa. Contoh, wayar elektrik hidup perlu dimatikan. Atau, jauhkan mangsa daripada bahaya. Contoh, pindahkan mangsa kemalangan ke tepi jalan. Langkah 2. Periksa respon mangsa dengan menanyakan hello hello, are you okay? Atau dalam bahasa yang difahaminya, vocal stimulus. Jika tiada respon, cuba tepuk bahu mangsa berulang-ulang kali. Pain stimulus. Sekiranya masih tiada respon, terus ke langkah 3. Langkah 3. Panggil nombor bantuan kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan paramedik dan ambulans. Sekiranya ada rakan lain, mohon bantuan untuk memanggil 999
Dan untuk mendapatkan AED, Automated External Defibrillator, setelah bantuan dipanggil, terus ke langkah 4. Langkah 4, airway atau saluran pernafasan. B, breathing pernafasan. Buka saluran pernafasan airway mangsa dengan menggunakan teknik head tension lift. Periksa sama ada mangsa mempunyai tanda-tanda hidup yang lain selain daripada respon. Periksa untuk pernafasan, breathing dengan melihat muka, leher dan dada tidak lebih dari 10 saat. Langkah 4, compression. Lakukan CPR, berikan kompresi dada. Ciri-ciri tekanan dada yang berkualiti tinggi adalah A. Tekanan dada dilakukan pada tengah bahagian dada di atas tulang sternum, palm of sternum. B. Siku lurus dan dikunci, elbow straight. C. Bahu dalam kedudukan 90 darjah di atas dada mangsa, shoulder over chest. D. Tekanan dilakukan sedalam sekurang-kurangnya 2 inci atau 5 sehingga 6 cm atau 1/3 kedalaman dada. Push hard. E. Tekanan dilakukan pada kadar 100 sehingga 120 kali seminit. Push fast. Tetapi mestilah memenuhi syarat F di bawah. F. Tekanan perlu dilakukan dengan membenarkan dada kembali semula sepenuhnya ke posisi asal sebelum tekanan yang berikutnya. Allow complete. Just recall prior of to the net compression. Allow full chest recall. Minimalkan gangguan ketika tekanan dada. Minimal interruption. Ciri-ciri tekanan dada yang berkualiti tinggi adalah kedudukan tapak tangan pada tulang sternum, bahu dalam kedudukan 90 darjah atas dada mangsa dan siku lurus. Kaedah CPR 30.2. Kaedah ini memberi bantuan pernafasan menggunakan pocket mask atau back valve mask sebanyak 2 kali setelah melakukan 30 tekanan dada mengikut kitaran untuk mengekalkan saluran pernafasan mangsa sentiasa terbuka. Masukkan oropharyngeal airway ke dalam mulut mangsa. Defibrillasi, renjatan elektrik atau shock. Sekiranya terdapat alat AED atau PAD, Public Access Defibrillator, ia perlu dipasangkan kepada mangsa secepat mungkin. Hidupkan tekan butang on alat AED dan ikut arahan seterusnya. Sekiranya AED menghasilkan untuk memberi shock, tekan butang shock dan terus sambung melakukan tekanan dada. Proses ini akan berulang dalam kitaran 2 minit. AED akan mengulangi proses assessment of cardio rhythm. Sekiranya AED tidak mengusulkan shock, periksa mangsa untuk tanda-tanda nyawa. Contoh, periksa nadi karotid atau lihat untuk tanda-tanda pernafasan. Sekiranya ada tanda pernafasan, letakkan mangsa dalam keadaan posisi recovery. Sekiranya ada nadi dan tiada tanda pernafasan, berilah bantuan pernafasan sahaja. Satu pernafasan setiap 5 sehingga 6 saat. Sekiranya tiada nadi dan pernafasan, terus lakukan kompresi dada sehingga 2 minit seterusnya dan ikuti arahan AED. Langkah 6. Sekiranya terdapat tanda-tanda kehidupan di atas, letakkan mangsa dalam posisi pemulihan, recovery position. Langkah 7. Periksa mangsa setiap 2 minit untuk tanda-tanda kehidupan. Sekiranya tiada tanda, respon dan pernafasan, ulangi semula langkah 4. Pengendalian mangsa tercekik, dewasa. 1. Sekiranya mangsa masih sedarkan diri, tanya soalan kepada mangsa. Adakah anda tercekik? 2. Periksa tahap keterukan tercekik. Sekiranya hanya separa tersumbat, talakkan mangsa untuk batuk sehingga benda asing tersebut keluar.
tanda saluran pernafasan yang tersumbat. Tersumbat penuh, complete obstruction, menerangkan berkenaan universal choking sign di mana kebiasaan yang bangsa akan berada dalam keadaan kelemasan, tidak dapat bernafas atau suara yang tidak jelas. Muka menjadi biru dan kedua-dua belah tangan akan diletakkan di leher. Sekiranya mangsa berada pada tahap salur pernafasan tersumbat sepenuhnya tetapi masih segar, kita hendaklah membantu mangsa. Berikan 5 kali backflow. 1. Berdiri di sisi mangsa. 2. Bengkokkan sedikit mangsa ke hadapan. 1. Tangan menyokong dada mangsa dari hadapan. 3. Gunakan tapak tangan yang lain untuk memberi backflow sebanyak 5 kali di antara tulang belikat mangsa. Sekiranya backflow sebanyak 5 kali gagal mengeluarkan benda asing yang tersekat pada saluran pernafasan, lakukan abdominal thrust dari belakang mangsa sebanyak 5 kali. Berdiri di belakang mangsa. 5. Letakkan genggaman tangan pada kawasan di antara pusat dan sangkar rusuk dengan ibu jari mengarah ke dalam. Dan sebelah tangan lagi turut memegang tangan berkenaan. 6. Bengkokkan mangsa ke hadapan. 7. Genggam tangan tersebut dan tolak dengan kuat ke arah dalam dan ke atas untuk mengeluarkan benda asing. 8. Lakukan sehingga benda asing terkeluar atau tidak lebih dari 5 kali tolakan. Sekiranya tiada benda asing yang keluar, ulangi perbuatan backflow sebanyak 5 kali dan diselang-seli dengan perbuatan abdominal thrust sebanyak 5 kali. Sekiranya mangsa tidak sedarkan diri sewaktu melakukan backflow atau abdominal thrust, letakkan mangsa di tempat yang rata dalam keadaan terlentang, minta bantuan dan panggil ambulan. Mulakan CPR tekanan dada secara berterusan selama 2 minit. Periksa dalam mulut mangsa untuk melihat sama ada benda asing sudah keluar. Jika benda asing kelihatan dalam mulut mangsa, keluarkan benda asing dari mulut mangsa dengan kaedah finger swab. Beri hembusan pernafasan dan lihat pergerakan dada. Jika ada pergerakan dada, bermakna benda asing sudah terkeluar. Letakkan mangsa pada recovery position. Jenis pendarahan. Jenis pendarahan terbagi kepada 3, iaitu pendarahan arteri, pendarahan vena, pendarahan kapilari. Rawatan luka dan pendarahan. Penahanan darah. Pertama, tekanan tepat atau langsung, direct pressure. Tekanan pada bahagian luka, tekanan terus. Gunakan pembalut bersih atau kain, pastikan tiada benda asing. Gunakan pelapik atau balutan cincin sekiranya terdapat benda asing. Lokasi titik nadi utama. Lokasi titik nadi utama terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu pertama, karotid di leher bersebelahan trakea. Kedua, brachial, lipatan lengan. Ketiga, radial, pergelangan tangan. Keempat, femoral, pangkal paha. Dan yang kelima, dorsal pedis artery, bawah pergelangan kaki. Meninggikan anggota yang cedera. Tinggikan anggota badan yang cedera dari paras jantung. Membalut dengan pembalut bersih. Gunakan pembalut jika balutan luar basah akibat pendarahan. Penggunaan ejen hemostasis. Mengawal pendarahan dengan menggunakan ejen hemostasis seperti hemostatic powder, siloc atau quicklock. Jika pendarahan yang tidak terkawal dengan pembalutan dan tekanan langsung, gunakan tekanan pressure point. Amputasi. Sekiranya amputasi iaitu terputus berlaku pada salah satu anggota badan mangsa, kawal pendarahan jika berlaku pada bahagian yang terputus. Buat balutan untuk memberikan tekanan langsung. Rawat untuk renjatan jika berlaku. Selamatkan bahagian yang terputus jika berlaku. Jangan basuh bahagian terputus dengan air. Balut bahagian yang putus dengan kain yang bersih dan kering.
Masukkan ke dalam bekas plastik yang kosong dan ikat dengan ketat. Masukkan plastik tersebut ke dalam satu lagi bekas atau kontainer yang lain yang mengandungi air dan ais. Tanda-tanda renjatan. Renjatan akan mengakibatkan semua sistem dalam badan tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Jika pendarahan berterusan, sistem peredaran akan menumpukan edaran darah ke sistem yang terpenting di dalam badan sahaja. Tanda-tanda renjatan adalah seperti berikut. Pertama, pertukaran status kesedaran adalah petanda pertama, iaitu tidak tenteram dan gelisah. Dalam kes renjatan yang serius, mangsa tidak akan sedarkan diri. Kedua, sejuk, menggigil, berpeluh dan pucat. Ketiga, nadi akan menjadi lemah dan pantas. Keempat, masa kapilari refill lebih lama. Kelima, pernafasan menjadi pantas. Keenam, berasa loya dan muntah. Ketujuh, kepenatan. Dan yang terakhir, kehausan. Kita. Kita ada bagi Google Form untuk tuan-tuan untuk menjawab soalan. So kita ada share link di chat tu. So tuan-tuan boleh menjawab soalan tu lah. Dia ada 10 soalan. So setakat ini itu saja untuk kelas asap penurunan cemas. So saya serahkan kepada Urustia. Okay, terima kasih atas kehadiran semua hari ini. Sesi kita sudah berakhir dan selepas sesi ini semua akan mendapat e-certificate yang akan dihantar ke email yang berdaftar untuk sesi ini. So untuk seterusnya di ruangan chat, kita akan ada dua sesi besok bersama dengan DOS, Department of Occupational Safety and Health. So siapa yang berminat boleh pergi ke ruang chat dan register ikut link tersebut lah. Satu sesi pada jam 10 pagi dan ada session pada pukul 3 petang. Jadi itu saja sesi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Nur Hamidi di atas penjelasan dan juga pihak bomba dan penyelamat atas sesi hari ini. So terima kasih ucapkan kepada semua. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih.